Gila lumpurnya coy. Gila mental-mental yang Fortuner nih. Suspensinya keras ini guys. Kanan coy. Wah, kiri. Kembali lagi di channel YNX Gaming. Oke guys, teman-teman pada minta Fortuner. Hari ini kita bakal offroad dengan mobil Fortuner. Sudah ready offroad guys. Ban udah nggak standar lagi. Bumper juga dikasih bull bar kayak gini guys. Ada satu lagi Fortuner yang iok, cuman aku pilih yang ini guys. Kalau nanti terjadi trouble, kita pindah ke Fortuner yang iok guys. Let's go, kita berangkat. Sebenarnya mintanya di game GTA 5 ya untuk request Fortuner ini. Cuman kalau di GTA 5 kurang greget buat offroad guys. Jadi kita masukin ke ini nih kontennya, ke game Mud Runner atau Spin Tires Mud Runner. Let's go. Waduh, steeringnya tidak nampak guys. Jadi kita dari eksterior aja. Oke, lumayan berat nih bawaan barang di belakangnya, kayak ada box item ini, ada 2 atau 4 itu guys. Kayak sound system atau apa nih guys. Tapi bukan sound system ya. Bawa arus guys. Wah kacau nih. Kita perlu tarik coy. Ternyata arus sungainya cukup deras guys. Tarik coy. Terus. Oke guys, selamat kita guys. Gila lumpurnya coy. Parah nih, ekstrem banget lumpurnya nih. Nyebrang sungai di sini udah lumpurtan lumpur lumpur parah guys. Kebantingannya kayak gini guys. Kiri kita coy. Ini mapnya cukup dramatis banget guys. Ada air mancur ya di sana ya, air terjun guys. Kemudian di sini ada gigi apa nih guys, kayak semacam pabrik atau pembangkit tenaga listrik air ini ya. Sepertinya pembangkit listrik tenaga air guys, cuman sudah nggak berfungsi tuh guys. Iya itu ya, dia memanfaatkan air terjun guys untuk pembangkit tenaga listrik. Oke lanjut. Wah jangan sampai kintir kena sungai coy. Wah lagi-lagi kinter guys. Ini harus ditarik nih. Kalau nggak nih kita kebawa arus nih guys. Aduh, buru bawa arus guys. Waduh, malah kurang ke kanan guys. Berbawa arus nih. Kita cantolin lagi di sini. Terlalu jauh apa ya? Mau guys? Ya, coba geret. Terus. Itu nyantol di pohon kelapa kecil padahal, guys. Kuat ya. Op. Ini lanjut lagi. Ini ada dua jalur, kita ambil yang kanan atau lurus ini, guys. Itu yang kanan lebih seru nih. Ke air terjun yang di sana, guys. Coba ya, kita masuk sini. Kalau nggak bisa nanti kita balik lagi. Ini banyak tanaman jagung guys. Oh ternyata yang kita cantolin tadi sawit guys. Tidak bisa ya di sini ya, cuman sampai sini buntu guys. Pengen ke air terjun sana guys, tapi kayaknya nggak bisa loh sini. Ada jalan lain pasti ya. Kita putar balik dulu. Oke, jalannya yang ke kanan guys. Ini ya, tapi nanjak nih. Saya kira Fortuner kuat gak nih guys. Barangnya banyak misalnya nih. Gila coy. Lumpurnya tebel banget. Nah, siap nanjak coy. Mana nih yang punya Fortuner? Boleh komen di bawah guys. Kita OTW nanjak air terjun nih. Kuat ya sampai sini ya.
Masih berlanjut ini guys, nanjak lagi nih. Tikungannya udah kayak kelok 9 nih. Wow, Fortuner. Lumpur lumpur guys. Terus. Jangan kasih kendor coy. Untungnya ini udah pakai yang ready off-road Fortuner ya guys. Kok nggak nyangkut di sini nih. Terus coy. Oh, gila. Waduh, nyangkut guys. Kuat apa nih? Tak ke sini coy. Kita ambil kiri dulu dikit. Yuk. Terus. Aduh, jangan ke kanan dulu coy. Mundur dulu coy. Op, nah segini. Yo, terus pelan-pelan. Kanan, kanan habis, kanan habis. Terus. Ini 4x4-nya udah aktif, guys. Harusnya bisa nih. Lumpurnya memang licin di sini, guys. Lalu kita main setir. Gak bisa ya, posisinya memang lagi nanjak nih, guys. Oke, tarik aja. Tarik, coy. Main jauh nih, nariknya nih. Tapi rawan ini, guys. Rawan ngangkat banyak nih. Kanan coy. Hop. Oke. Oh, kalau ini lurus kayaknya melewati air terjun tadi, guys. Kita lihat ini benar kan nih. Awas, jangan terlalu ke kanan. Ini rawan jatuh nih. Tinggi banget, guys. Oh, banyak batu-batu ini yang bikin sulit. Bikin nyangkut-nyangkut, guys, gardannya, guys. Bentar. Banting kiri coy. Oke. Sip. Terus. Oh ini guys. Ini mungkin ya air terjun tadi ya. Oh di depan sana, masih di depan. Belum guys, belum nyampe guys. Kita lanjut lagi. Oh ini batu nih putih nih. Aku kira tadi air guys. Ternyata batu putih. Gila, mental-mental yang Fortuner nih. Suspensinya keras ini guys. Masa stuck lagi di sini. Hop. Kanan coy. Wah, kiri 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 kiri. Oke. Susah guys jalurnya guys. Banyak batu-batunya nih. Wah, jangan sampai gelimbang coy. Natap itu. Susah jalannya nih. Nah, ini dia nih. Air terjun yang tadi guys. Tembusnya di sini, cuman di sini banyak rantingnya nih. Oh, coy. Kalau kita pakai mobil crawling mungkin bisa manjat ke sana guys. Melewati arus air itu ya. Di sini dapat black flag ya atau bendera hitam untuk membuka ini guys, petanya guys. Pokoknya nanti ini kintir guys. Soalnya tadi di sungai bawah aja nih gampang kintir ini. Ntar agak ke kiri ya, coba ya. Kanan coy. Ini gara-gara pohonnya nih guys. Wah, stuck di sini. Dan belakang nyangkut sama pohon guys. Nah, kita cari cantolan di sini, guys. Aduh, nggak ada tempat cantolan, guys. Paksa nih. Cuma depan. Nggak ada juga, guys. Oke, kita minta bantuan, guys. Oke, di sini ada mobil Ford Raptor yang akan membantu Fortuner, guys. Mobil gede banget. Nggak tahu nih, mampu atau nggak nih. Nggak nyampe, guys. Kok nggak bisa ditarik guys? Oh ini guys, tarik coy. Kok nggak mau maju sih Ford Raptor guys? Ford Raptor nggak mau maju guys. Terus terus
Oh, semua raptor. Wah, gila kuat banget ini. Oke, guys. Lolos juga, guys. Akhirnya, guys. Hop. Oke, kita lanjut lagi nih. Sudah ditolongin sama 4 raptor. Gila ini tinggi banget, guys. Kalau jatuh nih auto hancur ini. 100% damage. Nah, ini kiri nanjak lagi nih. Terus pelan-pelan. Ini batu kecil-kecil ini, guys, ya, sama yang gede-gede ini bikin susah, guys. Melintir bannya, guys. Gila, ini udah kayak map Laluna, guys. Tapi bukan map Laluna namanya nih, guys. Lupa aku tadi apa namanya. Wah, becek, coy. Ini mirip banget suspensinya kayak Fortuner yang ada di dunia nyata, guys. Agak keras-keras kenyal. Tapi lo termasuk ampuh dia nih. Cuman nyangkut pas di sungai yang ada pohon tumbang tadi, guys. Pas sungai air mancur itu ya. Terus panjat terus. Wah, ini guys, tembusannya, guys. Ke pohon-pohon tadi dari sini nih. Pohon tumbang dari atas, guys. Aman di sini, tidak kintir. Pohon-pohon hasil tebangan liar itu. Kena damage. Wah. Wah, ini bekas longsor ini. Jalannya bekas longsor, guys. Pelan. Miring-miring. Wes. Wow. Hampir aja nih masuk jurang kita. Yuk. Gas terus. Menegangkan sekali jalur ini. Oh, itu ada tempat pengambilan kayu, guys, di bawah, guys. Kayaknya masih jauh nih kalau kita ke sana. Masih di posisi atas ya nih ya, kayak monci lihat, guys. Gunung tertinggi di GTA 5. Tidak ada rumah di sini, guys. Terus kita turun ke bawah. Aduh, mulai ketemu lumpur lagi nih. Lumpur lagi kita, guys. Terus ada jembatan di sini. Kurang bertenaga nih Fortuner-nya, guys. Masih standaran mesinnya nih. Masih bisa. Bisa terus. Ini dataran tinggi masih, guys. Lanjut terus nih. Kiri, coy. Oh, ini yang ditebang-tebang tadi nih, bekas batang pohon ditebang, guys. Sampai hanyut ke bawah sungai daerah mancur tadi. Push. Sikat. Overland kali ini kita cuma sendirian ya, guys. Tapi Fortuner masih tangguh ya. Kali tadi minta bantuan sama 4 Raptor. Tidak ada snorkel nih. Masih bisa nyelam, guys. Terus. Ada sungai lagi nih. Jalannya licin banget. Awas. Bahaya nih, guys, jalannya, guys. Kanan-kanan dikit, coy. Aduh, stuck di sini, guys.
Bisa jadi air ini. Ar, ini bisa nyampe ya. Bos, tarik lagi. Oh, bodinya hancur guys. Kenapa guys? Oh, bodi kanannya hancur guys. Jebol bodi kanannya guys. Pintu belakang ya, jebol ya. Sama bumper belakang guys. Bisa guys. Kenapa tadi ya? Gila, parah jebol. Oh, mentok aja itu guys. Ini bendera hitam lagi nih. Wah, oh, nggak kuat Fortuner guys ini guys. Satu ini yang bikin nggak kuat nih. Yo guys. Tuh mana nih? Oke guys. Bisa ya. Oh my god. Oke, kita istirahat di sini guys. Wah gila, hancur-hancuranin mobil kita nih. Mau di belakang hancur guys, sama pintu tengah guys. Yap, kita sampai di sini aja guys. Kita lanjutin lagi di next video. Mungkin kita pakai Pajero ya, atau pakai mobil yang lainnya guys. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.